Hello guys, I'm back again and today we're going to do some reaction which is Kulepas dengan Ikhlas by Lesti. Yeah. Jadi let's start. Ini lagu kawin kan Dim? Gitar. Lihat cantik dia. Guys, kejap. Apa yang saya mau cakap sini, dia punya muka macam ala-ala Nisa Sabian. Kalau tidak silap lah. Jadi kita stop balik. What? Sedap suara dia. Oh, jadi meaning lagu ini adalah dia hampir-hampir menikah tapi ada orang ketiga lah, begitu kan guys? Ya, yeah, okay, bye. Okay, I see. Yang mana perempuan ini dia hampir bernikah tapi ada orang ketiga yang telah menghancurkan pernikahan dia. Kalau saya tidak salah lah. Jadi guys, apa yang saya mencakap sini, dia punya suara sangat bagus, dipnya apa ini, dipnya vibrato. Dia punya suara macam macam dia buat suara begitu tu lah. By the way, apa yang dia buat tadi tu ala-ala dandut. Kalau tidak salah lah, ala-ala dandut punya jenis genre lagu. Dulu kita pernah berbahagia, tapi ternyata kita hanya teman biasa. Dia sebentar tadi adalah satu dia punya vibrato. Ya. Kedua, dia adalah kesedihan, tapi dia musik dia dalam dangdut begitu. Dan ketiga pula, dia sangat cantik, guys. Okay, itu saya Rafa Nalami. Terima kasih kerana request this song. And don't forget to subscribe, like, comment, and share, guys. Okay, guys, that's all for today. Thank you for request this song so much. I love you all.